pulang saja lah. Aduh, ya ampun, gol spektakuler. Di menit-menit akhir. Oke, kena standing set kita, coy. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali brother di channel Argem Indonesia. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu sehat dan murahkan rezekinya brother. Pada video kali ini kita kembali memainkan eFootball 2023 edisi Timnas Indonesia, memainkan laga online atau match online, mencari atau berburu pemain pro player dengan squad legendnya brother. Ini dia squad Timnas Indonesia kita. Dan langsung saja kita cari lawan kita pada pertandingan kali ini. Ya, sudah kita dapatkan lawan kita. Siapa di sana? Oke, langsung mereka mulai babak pertama menghadapi Kizo. Roni Hermansyah. Wajah Neymar. Messi. Dimas Derajat kali ini. Ricky. Wajahnya Ricky. Well, someone whose career I've watched with real interest, Peter, is Odegaard. Maui. Having seen him break through at such a young age, and having so much pressure thrust on him, I really think that the time Indonesia he spent Sleman inside the goal, that's a foul. Langgaran untuk Indonesia. What a start! Free kick in a dangerous position in the opening minutes. And so we have the first set piece of the game. Coba tundang ke sana, tertipu dia. Aduh, masih bisa dijangkau Courtois. It's run loose. Who's gonna get there? Kurang mojok. Langgaran lagi dia. Oh, langgaran lagi brother. Some terrific running on the ball there. Those efforts are not going unappreciated. Aduh, Ricky. Masih bisa dikuasai Indonesia. Auto kali ini Odegaard. Vinicius Junior. Vinicius di sini balik tampil. Messi lagi. Neymar Junior masih bisa dijangkau Thibaut Courtois. Oh, what a wonderful stop. Neymar really must have felt he had the measure of the keeper then, but how wrong he was. Baik, tenang dulu untuk Indonesia. Ada Marklock di sana. Aduh, sudah tahu dia. Namun masih bisa kita kuasai. Witan Sulaiman, Witan dijatuhkan sih. Pelanggaran. And now they can spring out of defense. Lagi Asnawi. Langsung ke depan Asnawi. Ada Odegaard. Langsung pada bantuan dari Kika Buaya. Asli Indonesia kuasai bola. Kita dikuasai Odegaard lagi. Namun ada Neymar. Witan Sulaiman. Berikan umpan pendek. Di sana ada Ricky berikan umpan. Offside Dimas Derajat. Bola dimulai dari Bang Roni kali ini. Umpan jauh Bang Roni. Ada Frankie De Jong. Vinicius Junior. Oh, an untidy challenge. Ramos, lalu Barbara Ramos. Langgaran kepada Vini. Bahaya kali ini. Ada Son Heung-min. Namun Ramos dengan sigap mengulurkan kakinya ke sana, brother. Bisa direbut kembali. Ada Witan. Witan umpan pendek. Neymar. Ada Dimas Derajat. Dimas Derajat. Ada Witan. Witan umpan. Cus Messi. Ya ampun. Kenapa nggak Neymar yang ngambil? Bisa. Diambil, ayo. Umpan jauh Courtois. Aduh. Aku masih bisa diambil kali ini. Ricky Kambuaya dijatuhkan. Wasitnya diam-diam aja. Bisa diambil Neymar Junior. Dimas. Ayo kali ini masih bisa Dimas Derajat. Messi. Interesting ball. Nah, ada Ramos dengan tangguh di sana. Messi. Messi kali ini. Messi. Pan back heel dia. Neymar dan satu Dimas Derajat. 1-0 Indonesia memimpin. Melalui Dimas Derajat, striker Atlet Timnas Indonesia. There was no reaching that. Well, you know, sometimes it pays off. Akhirnya bobol juga Bang Roni. That was a good example. Great contact. Bisa kita potong. Kembali diambil Messi. Masih Messi, umpan pada siapa di sana? Neymar yang ada di sana.
berikan Neymar, Aspi Bahar, Neymar lagi, umpan Neymar. Parang ke dalam tunggu Denis, Aspi Bahar langsung cepat. Channel Lionel Messi, Ricky, Witan, Neymar. Masih ada Messi. Ya ampun, terlalu lemah. Live dari Messi. Ayo kita gempur Bang Roni. Dapat. Kita dikotong Marudin. Alaba. Berikan pada Messi di sana. Bisa diambil musuh kali ini. Frankie Diang. Davis. Ambil dong. Mantap sekali Bahar. Ball's gone out of play. Kembali lempar ke dalam untuk tim lawan kali ini. Ayo, mau kemana Bang Roni? Masih kebingungan dia turunnya. Aduh, apakah kabur ini Bang Roninya? Balenan Messi, berikan umpan Dimas Derajat. Di sana ada Ricky Kamua ya. Masih ada Witan Sulaiman. Dijatuhin Witannya. Kita umpan ke tengah aja, brother. Kita umpan ke tengah di sana. Shooting, ya ampun. I think a little eagerness just got the better of him. He may have been thinking about back page headlines there. Masih 1-0 skor, belum menambah kita. Ambil, mantap sekali Neymar teman-teman. Bisa kita potong lagi Dimas Derajat. Nah, bawa ke sana Witan Sulaiman. Witan. Madu. Membetul Mister Gawang. Tendangan super dari Witan. Real chance to break. Can he get onto this? Umpan jauh dia. Bisa dipotong Ricky Kambuaya. Masih ada Witan. Tidak siap Witan. Tapi sang robot Casemiro. Laba. Neymar, Sergio Ramos. Neymar, masih kuasai Neymar. Ricky meminta bola. Ricky Kambuaya. Ricky, masih bisa, masih terlalu tangguh si Bokor tua. Ya, mana kamu? Kita umpan ke tengah lagi. Di sana ada Ricky. Ricky. Oh, panik ya. 1 menit tambahan waktu di babak pertama ini. Masih skor 1-0. Masih ada upaya serang lagi dari Indonesia. Kali potong namun kali ini. Masih ada Mark Klopp. Serang terakhir dari Indonesia. Oke, ada Witan Sulaiman. Ya ampun, kembali kipernya terlalu gocor ini. Namun ada Ricky Kambuaya. Berikat pada Dimas Derajat. Cetak gol-gol di menit-menit akhir Indonesia sama Dimas Derajat. Oh, di skip lawan kali ini replaynya, brother. 2-0 Indonesia. Oke, terakhir pertandingan babak pertama. Skor 2-0 untuk kita. Mulai babak kedua. Ricky, Dimas Derajat langsung menyerang Dimas Indonesia. Dapat lagi Messi. Witan Sulaiman meminta bola di sana. Waduh, sudah ada bola Joao Cancelo. Davis. Apa dong? Bisa kembali diambil Neymar. Dimas Derajat kerjasama dia dengan Witan. Dimas. Messi kembali Dimas Derajat. Oh, Messi di sana. Messi. Ada Neymar. Dijatuhkan, enggak pelanggaran. Bola untuk Indonesia. Aspi Bahar langsung berikan pada Messi. Messi. Bisa kembali diambil oleh Aspi. Tengah, Marklock, Neymar. Dan, aduh, Witan. Dimas Derajat. Cuman, kejar si tokoh ketuanya. Davis. Masih berantung dia. Bisa kita curi lagi bolanya. Namun umpannya terlalu terburu pada Dimas Derajat. Messi tadi harusnya cuy.
bisa diambil lagi. Mark Klok kembali Dimas Derajat. Dimas Derajat tuh, Dimas Derajat. Kok nggak jadi stunning shot? Oh, that's a sparkling save. Absolutely sparkling. His reflexes were ultra sharp. So their fourth quarter of the game. Kita umpan lagi nih. Tengah kosong, brother. Kita umpan ke tengah. Umpan ke tengah langsung shooting. Starting shoot. Ricky Kambaya. Bisa diblok. Masih bisa dikuasai Indonesia. Namun Asnawi kontrol luar yang kurang baik. Martin Lurgat pernah malin dari Son Heung-min. Hati-hati Son Heung-min. Ada Farudin Arianto di sana. Mau kemana Son? Di sana ada Udin. Farudin. Ya. Hilang kontrol pemainnya. Namun masih bisa dikuasai lawan. Davis, ada terlalu takut karena preman nama peran dari Indonesia kali ini. Dimas Derajat meminta bola, semoga tidak offside. Masih Dimas, striker andalan Indonesia. Dimas Derajat masih bisa ditepis. Bisa diambil, waduh. Masih serang dari musuh, Martin Odegaard. Dibayang-bayangi saja oleh Asnawi. Gacor sekali Asnawi. Umpan ke depan, bentur kaki Odegaard cuy. Bisa diambil Mark Lok. Tengah Ricky Wisan Sulaiman. Dimas Derajat, ayo buka Dimas Derajat kali ini. Dimas stunning shot. Dicocol tadi Dimas. Tinggal cocol shooting saja tadi. Neymar langsung lagi Dimas. Dimas dijaga ketat kali ini Rodiger. Casemiro moved on forward. Bisa diambil Alaba. Masih Alaba. Dimas Derajat minta bola lagi. Sangat on fire Dimas Derajat. Dimas Derajat. Aduh, enggak stunning shot. Namun kali ini menyisakan Courtois. Can he stop it going out? Just too much on that. Ambil dong. Oke, nyangkut di kaki Mark Klok. Serang lagi dari Indonesia. Dimas Derajat lagi. Dimas. Masih Dimas. Dikepung 3 pemain Dimas. Masih Dimas. Dimas Derajat. On fire Dimas Derajat. Pertandingan ini, brother. Mencetak gol ketiga untuk Indonesia. Ini dia. Kemana ini? Apakah lawan yang kabur? Agak mencurigakan ini kalau formasi seperti ini, brother. Tampaknya tidak ya, semoga tidak kabur. Messi sudah kelelahan di sana. Kita coba mainkan salah ini. Well, he's been the outstanding player on the pitch and devastating in front of the goal. What a display! What a player! Kelelahan. Namun ayo, masih lanjut tampaknya. Kita mulai kembali 3-0 untuk Indonesia. Melalui penampilan mengerikan dari Dimas Derajat. Bola dikuasai Muhammad Salah kali ini. Muhammad Salah. Dimas Derajat meminta di sana. Umpannya kemana itu? Hampir pasrah bunuh diri dia, brother. Kembali. Ayo. Gagal diambil hitan. Jauh Cancelo, umpan jauh, Haaland tidak bisa berkutik. Haaland langsung umpan lagi sama Adam Wasser. Salah. Di sana Dimas Derajat lagi. Dimas. Masih Dimas. Mencoba bawa sendiri Dimas. Bisa direbut. Namun terbawar lagi. Bisa diambil lagi Kambuaya. Dimas Derajat di sana. Umpan dia. Witan Sulaiman. Aduh, Witan. No surprise, that's a booking. Van Dijk. Kembali bola dikuasai lawan. Menit 80. 3-0 untuk Indonesia. Hati-hati. Ada Muhammad Salah. Aduh, masih ada Nadir Gimenata yang baru megang bola selama pertandingan ini. Pendek saja dia. Kemana? Cancelo. Hampir saja Muhammad Salah membuyarkan clean sheet kita. Kembali bola ke Indonesia. Sampai ke sana, brother. Kosong sepertinya. Sudah dijaga langsung. Mulai menyerang kali ini lawan kita.
namun bisa diputuskan saja oleh Asnawi Bahar. Asnawi masuknya pada Dimas Derajat, sang striker gacor hari ini. Masih bisa kita potong. Ayo cari Dimas Derajatnya. Mana Dimas Derajatnya? Dimas Derajatnya mana? Aduh, bisa direbutkan teh. Davis, De Jong, and it's Koulibaly. Bisa kita potong. Wah, and it's De Bruyne. Run berbahaya kali ini dari Muhammad Salah. Ada Erling Haaland. Muhammad Salah. Nanti ada Winata. Terlalu tangguh. Satu menit tambahan waktu di babak kedua ini. It's their second corner of the game. Mana dia? Sergio Ramos. Buang saja lama. Aduh, ya ampun. Gol spektakuler. Di menit-menit akhir. Gokil, kena stunning shot kita, coy. Ini dia. Enggak ada yang untuk. Masih ada waktu, ayo kita balas. Kita balas. Melalui Dimas Derajat. Stunning shot Dimas Derajat. Waduh. Hat-trick Dimas Derajat. Sekian dulu video dari kita pada kesempatan kali ini, di mana timnas Indonesia berhasil menumbangkan lawannya dengan skor 3-1, brother, dan 3 gol semuanya diciptakan atau diborong oleh striker andalan timnas Indonesia, Dimas Derajat. Semoga video kita kali ini bisa menghibur kalian semua dan menambah rasa cinta kalian terhadap timnas Indonesia tentunya, brother. Dan jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan pertandingan-pertandingan seru timnas Indonesia melawan tim kuat di eFootball 2023 selanjutnya. Bertemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.